Itu raksasa. Raksasa itu makan orang, orang itu makan bangke. Jadi cinta itu bau bangke. Ya ampun. Capek deh abis nyanyi. Pegangin dong. Kamu sih. Pegangin. Kamu tadi udah bayar pajak apa belum sih? Kok bajai? Mau cek ya? Iya tadi. Aduh pelan-pelan. Mas sakit. Apanya yang sakit? Eh, abis ngapain kok sakit-sakit sih? Kakinya pegang. Oh. Sini, duduk sini. Aduh, Tata kayak bule. Iya. Bule kambing. Itu gule dong, kok bule sih? Saya juga. Ya bule enggak? Iya, mirip. Jadi gimana rencana pernikahan? Bule apa? Bule Karjo. Apa? Rencana pernikahan gimana jadi? Jadi dong. Aduh, bajunya udah. Aduh, ini rancangan siapa? Rancangan siapa ya waktu itu? Gian Versace. Bukan. Oh, dia udah metong. Udah meninggal. Giovanni. Kok gue Fanny? Suparjo. Oh, bagus. Saya mau pakaiannya begini aja ya mas ya. Terus kita pakai pakaian adat apa ya? Ya ada tamu, ada somai, ada tukang makanan, semua ada. Adat? Ya maksudnya pakaiannya itu kalau kita nikah nanti. Oh ininya, ya tradisional dong. Oh saya juga mau bantu, saya mau ngundang bintang-bintang. Oh bintang-bintang? Iya. Pasti ada Tom Cruise, pasti ada Michael Jackson, ada Tina Turner, ya enggak? Bukan. Lu bintang siapa? Bintang Gemini, Capricorn, Libra. Gimana sih tolongin saya bintang dong? Itu ya orang top itu. Kalau kita pakai pakaian adat-adat nasional, kalau dia pakai adat ini aja ya. Adat istiadat. Bukan. Ketimuran dong. Adat jadi Daya. Gini. Kenapa sih mas gak sabar amat? Enggak dong, kan sudah tunang, anu belum tunangan. Ya makanya tunangan cepetan, ntar kita kalau punya anak yang banyak ya. Capek dong saya. Nyindir gue ya, nyindir gue ya. Tunggu dulu, ini capek apa? Ya maksudnya sampai mandiin, sampai nyuciin, sampai ngasih makan gitu. Kamu tuh asosiasinya, prediksinya, a priorinya itu kemarin. Anak kan? Tuh, kalau di tahun 2000 anak tinggal masukin mesin cuci, puter. Eh? Iya. Bersih. Bersih. Mati tapi. Bukan mencar nanti ya. Jangan dong, ah. Pokoknya kita ini aja ya, nanti langsung honeymoon ya. Bener. Rencana honeymoonnya mau kemana? Honeymoonnya ke Gunung Kidul. Ih, serem banget. Loh, ke gunung-gunung aja, Gunung Semeru, Gunung Bromo. Oh iya, daerah-daerah romantis gitu kembali ya. Kembali lagi, back to nature. Saya juga lama ke Gunung Kembar. Maksudnya? Ada kan gunung ada yang kembar, ya, kedua ada. Sama mirip. Oh, iya, daerah Jawa Barat ada. Oh iya. Atau kita ke gunung, bulan madunya banyak loh dia di sana. Emang saya apa? Kan banyak buah-buahan maksudnya di sana. Nggak, pokoknya Tata kita serahin ketua panitia deh. Iya, makanya saya akan pagar ayunya, pokoknya semua Tata yang ngatur. Pagar rusaknya dia. Pagar ayu, saya mau bikin bajunya kayak warna ini, silver, boleh? Oh, silver, oh iya. Silver mendingan baju pengantin kita aja ya. Iya, mendingan saya mau punya silver berdua gitu, terus ada kotak begini, yang gitu-gitu. Oh, jadi yang kawin robot. Excuse me. Nah ini, Winnie si gembala sapi. Siapa ya? Oh, saya Tukul Arwana Cover Boy. Aduh, itu Fitz ya? Iya, ini aksesoris. Oh, teman, aksesoris. Teman sejawat nih. Oh, this is Fitz. The Fitz and the big. Saya boleh sit? Please sit down. Yeah, thank sit you. Down please, delosor sana. Oh, well. What's your name? Well. Well apa? Well. Yes, ini. Saya datang ke sini dalam rangka ingin mencari jodoh. Oh, mencari jodoh. Berarti pas kebetulan sekali. Kok bisa gitu? Bisa. Dulu waktu lahir ceplok lampu mati, mulut ditarik dulu. Oh gitu ya. Kamu juga agak-agak kaget. Ini apa sih? Enggak. Saya ini dari sangat jauh sekali ya. Dari mana? Jadi saya datang ke sini menggunakan plane. Oh, plane. Dan plane-nya itu ya betul. Dan ya saya senang sekali. Dan saya mencari jodoh di sini. Kamu sudah punya gadis? Oh, masih single factor. Oh iya? Masih single, jejaka. You look so nice. Yeah,
I like it. Beautiful. Saya ini dari sana ya. Biasa saya dijuluki Prince. Prince of Wallet. Oh, burung walet kamu. Dan di sana saya juga punya teman-teman ya. Siapa banyak saja? Sekali kayak Desi Ratnasari. Oh. Mm-hmm. Siapa lagi? Paramita Rusari. Oh. Dan banyak sekali. Loh, itu kan artis-artis Indonesia itu. Oh, bukan. Artis luar negeri. Kalau di sini kalau enggak salah saya sempat Sharon Stone ya, Indonesia. Mm-hmm. Kok kebalik ya ngomongnya? Kenapa? Sharon Stone tuh artis luar negeri. Oh, enggak. Di sana Paramita Rusari. Ah, sebentar. Kamu juga kelihatan cakep ya. Sama dengan kamu. Kamu matanya bener. Uang kerokan ditaruh di situ ketahuan aja lah. Cantik. Aku. Kamu udah punya pacar? Belum. Bener? Bener. Boleh dicoba. Kamu kok megangnya sini terus? Kamu cantik loh. Taruh. Apa? Kita harus. Harus panco ya, gitu ya. Permisi ya, permisi. Mari. Ini siapa sih kok lagi berduaan kita diganggu? Please. Oh, duduk. Please. Terima kasih. Siapa ya? Di sini ada pesta katanya ya. Oh, Diego Maradona. Diego Maradona? Roni Pasla. Oh, Roni Pasla. Itu apa itu? Loh, saya dengar di sini ada undangan. Betul, di sini mau ada pesta pertunangan. Iya, iya kan? Memang betul, kita memang mau tunangan. Oh, mau tunangan ini ya? Oh iya, jadi Serasi enggak? Oh iya, ini Beauty and the Beast. Baiklah, para hadirin sekalian, hari ini kita tantangnya tantangannya. Masa MC ya, ale saudara. Gua memang kuis. Taruh dulu. Apa tadi yang terakhir? Memang kuis, saudara. Apa yang terakhir? Kuis tabok kamu. Baiklah, para hadirin sekalian, pada malam hari ini kita sedang menghadiri pesta pertunangan antara Liverpool. Kamu ini gimana sih? Liverpool. Jangan diganggu. Itu mencari pekerjaan aja. Baiklah, para hadirin sekalian, kita sekarang akan menghadiri pertunangan antara siapa? Prince of Wallet. Cover boy. And Prince of Arowana. Iya. Oke. Dari gayanya udah. Satu pekerjaan di MC dari gaya udah oke. Oke, penampilan oke. Oke, penampilan oke. Di bawah celana satu huruf di bawah celana.